Kurang lebih seperempat jam. Lih, udah lama. Kurang lebih seperempat jam. Lu, udah lama. Seperempat jam, budak! Sampai jam lu? Ya, biasa sendiri lah. Lu sampai sendiri. Sabar. Ini dandanan rapi banget. Hah? Bisa olahraga. Apanya? Ente bisa olahraga. Bagaimana? Sabar. Sebentar lagi bulan puasa. Bisa olahraga di mana? Olahraga ente. Bisa olahraga. Olahraga ente olahraga. Hah? Olahraga bisa ngapain? Hah? Olahraga mau ngapain? Sabar. Kebonton sabar mati mendadak. Monyong-monyong sama siapa? Ngomong. Monyong-monyong dari dulu udah monyong. Biasanya di mana-mana olahraga itu perutnya kecil. Kayak orang cacingan begini. Baru kali olahraganya begigi. begini maksud gua begini. Makanya kalau mau pikirin dulu budeng. Ini olahraga model apa seperti ini nih? Maksudnya olahraga apa? Gua jadi RT di sini. Gimana tuh, Lek? Santai, harus santai. Tarik napas, buang, pingsan. Santai. Mendingan jangan ngomong sama dia. Santai. Ente jadi RT sekarang? Ya, biasa lah ngelatih olahraga. Sobat. Olahraga gue banyak. Enggak nanyain. Bukan itu jadi omong. Berapa tahun, Lek? Hah? Tuh. Berapa tahun jadi RT udah? Jadi RT berapa tahun? Jadi begini, Lek, jadi gue cerita nih. Enggak cerita juga denger gue. So tau lu. Dia nanyain. Oh, dia nanya gue abis olahraga. Itu bisa. Itu bisa. Ngomongnya lu kayak kule apa tuh. Kuping lu rapat. Gimana mendengar? Kagak percaya. Begitu pelan ngerti? Pelan, harus pelan. Coba ulang. Intonasinya harus jelas. Aneh ya. Pelan-pelan denger. Enggak tahu nyari RT. Oh iya. Gua jadi RT tuh. Udah 5 tahun. Itu. Pelan. Aneh ya. Yang ngomong keras enggak kedengeran, Bang. Kedengeran. Mungkin perlu pelan-pelan kali ya. Coba dulu. Harus dekat dengan gendang telinga dan juga gendang dangdut. Ya, coba. Jadi ente udah berapa tahun jadi RT? Mending kalau gue peranin kayak bebek ya. Kayak bebek gitu. Kita nanya dia kata bebek. Gue bukan bebek, soang. Kemana aja lo? Ya biasa dah, ada kesibukan di rumah. Lo kemana aja? Ya agak sedikit agak sibuk aja di rumah. Bukan itu yang gue tanyain. Gue mau nanya gak lo kemana aja? Ya ada kesibukan di rumah aja. Entut.
kuping lu budak, tapi kan lu punya kedudukan sebagai RT. Nah, di samping lu sebagai RT di sini, nah, gua nih sebagai warga sini bangga. Nah, jodoh kali belum ada ya. Gua baru mau cari-cari. Gua sih enggak nanya itu. Enggak nanya itu mah lu mau jodoh mau mati terserah lu. Ya, dia mau udah kawin. Udah punya anak satu sekarang. Kalau gua matiin dihukum enggak dia lagi? Oh iyalah, enggak boleh. Dengan duduk aja, ntar juga dia mah pergi sendiri biasanya. Duduk oh, aja, gitu. Antepin aja dulu. Kalau kita ngopi dulu gimana, Lot? Boleh. Tak cukup. Ini jadi gue ngomong, gue kan selaku RT di sini biasa gue kalau ini seminggu sekali mengajarkan olahraga. Itu bagus, olahraga sangat penting. Negara kuat kena, warganya sehat. Bagus itu, gue dukung banget. Apa yang lu bilang tadi? Kalau pendapat gue penting, Li. Ini pendapat gue. Olahraga. Olahraga itu menjaga kesehatan. Iya bagus, damping sebagai RT kegiatan itu memang sangat bagus. Makanya gue dukung sebagai warga di sini. Kalau lu jadi RT, ngomongnya denger bakal becek. Kira-kira lu kalau gue mengajarin anak-anak olahraga gitu gue sebagai RT, lu dukung gak? Bodoh amat, wah apa sih? Baru tepat. Ngomong-ngomong gua masih banyak kerjaan nih. Mau kemana? Gua masih banyak kerjaan. Mau kemana? Dari sini gua ngapain? Mau kemana? Ya lu ayah lu, nanti kagak main nempok aja lu. Diajakin ngomong susah banget diajakin ngomongnya. Lu udah mudeng. Nah, nih, olahraga itu, jadi bukan lu aja, warga lu juga diajak olahraga. Jadi kalau misalnya sehat, Bercanda lu. Coba Gisel. Ngomong-ngomong warga ada berapa? Hah? Gak ngomong. Kalau saya gak ngomong. Ini ke sono. Ini gak ngomong. Dia nanya. Kagak nyaut. Cuma kan nanya kan, Tri? Kagak. Anak-anak lagi mana nungguin sono? Ya? Ya. Wih, anak-anak yang nungguin. Mau nyamperin anak-anak? Ditanya lagi. Udah tahu. Larang lulu. Ya silakan aja. Anak-anak, lagi pada nungguin. Jeli. Nggak ditimpal orang ngomong. Jeli. Silakan aja, Lot. Hati-hati ya. Li.